Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Bipartai, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya, amin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bongkar dan rakit untuk minifigur si gendut lagi teman-teman ya, yang perutnya buncit-buncit. Buat teman-teman yang penasaran, tonton terus sampai habis tanpa di skip. Dan buat teman-teman yang baru ketemu sama channel Bipato, baru nonton channel Bipato, bisa support channel Bipato dan klik like, share, dan subscribe-nya ya. Sebelum kita bongkar bumper dulu sebentar, oke? Oke, teman-teman, di sini ada dua karakter. Nah, kita bongkar yang poin nomor 4 dulu, teman-teman ya. Karena di video sebelumnya kita udah bongkar yang nomor-nomor mudanya, teman-teman. Oke, ini masih segel. Ini nomor 4. Kita buka dari sini dan susah, teman-teman. Dari sini. Oke. Oke, teman-teman. Pertama kita ambil untuk si pinggulnya. Oke. Kemudian kita ambil untuk kakinya seperti ini. Nah, ini dia. Cukup lembut teman-teman ya. Oke, untuk kaki satunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil untuk badannya. Kasih perutnya buncit teman-teman ya. Udah. Oke. Lalu lengannya, dan lengan satunya tuh. Nah, dan kita nggak dapat tangannya. Ini gimana ya tangannya teman-teman ya? Kita ambil mukanya yang menyeramkan ini dan topinya teman-teman. Bisa seperti ini atau kita balik aja topnya seperti ini. Ini emang gak ada namanya bootleg sebenarnya. Emang gak ada tangannya atau gimana teman-teman? Coba saya carikan backupnya teman-teman ya. Untuk take apa? Hitam kah? Begini kah? Atau karena zombie ini emang gak punya tangan kali ya? Sebentar. Tau pakai yang ini? Ya, udah lah. Oke. Ini kita dapat zombie dengan perut buncit yang kayaknya kekenyangan habis makan apa ini teman-teman ya. Oke. Kita taruh sebelah sini untuk yang pertama. Dan kita buka untuk yang kedua. Dengan nomor 5 ini teman-teman ya. Kita langsung bongkar aja. Sobek dari sini. Kosong. Nah. Apakah nempel di sini? Gak mungkin ya. Ini. Nah, dia deh. Oke teman-teman. Ini yang pertama kita ambil untuk pinggulnya. Kemudian kakinya. Seperti ini dan kaki untuk satunya seperti ini teman. Oke, detail dalamnya dan full print. Oke, kemudian kita ambil badannya yang gemuk ini. Nah, ini. Perutnya gede dalamnya. Lalu kita ambil lengannya, tempel ke sini dan lengan satunya. Di sini tuh. Dan ini ada tangannya. Oke. Satu lagi. Di sini tuh. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita ini kepala babi nih namanya babi. Babi. Lalu helmnya. Dan ini kemungkinannya adalah seorang pilot teman-teman ya. Dilihat dari kostumnya,
Dia pakai helm dan kacamata, kemudian ada sel warna putih dengan baju warna coklat dan mukanya berbik. Oke, ikat pinggangnya sampai ke sini, mantap benar. Detailnya oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi, udah selesai. Yang satu, kita dapat zombie, tapi tanpa tangan, teman-teman ya. Entah ini ketinggalan di pabriknya atau memang seperti ini. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada tangannya. Yalah. Untuk detailnya seperti ini, bajunya compang-camping dan banyak cairan merahnya. Waduh. Oke, belum gini teman-teman ya. Seperti ini, kayaknya koki teman-teman ya. Dan kita dapat satu lagi karakter, satunya lagi ini adalah pilot. Pilot dengan muka babi. Perutnya buncit juga. Keren, detailnya keren teman-teman. Bagian belakangnya seperti ini dan full print semua teman-teman ya. Untuk detail-detailnya. Keren. Nah, ini untuk kacamatanya bisa di turunkan dan ke atasin teman-teman. Seperti ini. Keren ya. Mantap. Jadi, untuk bahannya cukup oke, cukup empuk teman-teman. Nggak keras, untuk detailnya cukup oke, print-printannya oke, nggak ada yang kabur, nggak ada yang... Jelas lah pokoknya ya, ini. Untuk print-printannya cukup oke teman-teman. Karena bootleg dan harganya cukup murah, jadi ya oke lah. Oke teman-teman, jadi selesai untuk perakitan dua karakter si gendut ini, karena kemarin kita udah rakit yang McD sama McDonald teman-teman ya. Ini yang edisi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Support terus channel Divata dan klik like, share, dan subscribe-nya. Nanti kita coba bongkar dan rakit lagi untuk karakter-karakter selanjutnya teman-teman ya. Dan thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Peace out. Bye.